Bumbunya pun malam-malam rujakan ya, habis makan. Yo, suka. Kita beli buah teman-teman, buat rujakan karena cocok panas sekali, masya Allah, biar seger ya. Kebetulan ya kemarin itu kan beli nanas, masih ada sisa satu, jadi kita beli buah lainnya, apa yang bisa untuk dibuat rujakan. Ya, jangan guyune Pak Suha itu ngangeni teman-teman. Udah lagi. Belanja di supermarket teman-teman ya, nggak tahu beli apa ini. Kita coba aja buah apa yang bisa untuk dirujak di sini karena ini sudah malam. Kita beli jambu ya teman-teman. Jambu beli dua, terus nanti kalau nggak ada pir gimana nih? Yang ke koma lo kong. Kok apa? Kita susah nyari buah pir ya teman-teman. Ini ada mangga. Kita beli. Mangga satu. Terus kita beli ini aja. Cek-cek mah. Pai. Sama. Ya. 1颗12块啊. 这个呢? 这个是这个吧? 这个是这个, 啊, 这个。 啊, kita beli ini apel ya teman-teman. Pernya nggak ada, gimana ini? Kita beli apel buat rujakan. Karena di rumah masih ada ini apa namanya? Mangga apa namanya? Enggak. Semoga masih ada itu nanas. Takutnya anak enggak makan nanti kan. Paling makannya ini anak-anak. Mangga. Apel, jambu, nanas apa lagi ya? Ayo. Apa lagi? Kita beli ini timun teman-teman ya, satu. Oke. Nggak ada bengkoang juga. Oke, kita pulang. Oke Bu ya, kita sudah nyampe rumah. Hai Sandok. Sini, Mama apa mangluin Mama. Nah, kali ini saya mau bikin bumbunya rujak lutisan. Seperti biasa ya Bun, ada kacang, ada gula merah, ada asam Jawa. Ini dok. Ini cabenya, ini pedes ya Bun. Nah gini ya, satu aja. Terus ini kacang. Ini anak-anak nggak suka, jadi kita nggak banyak-banyak. Ini mungkin saya dengan Pak Suha saja ya Bunda. Dan ini asem. Nih, asem. Asem gula Jawa tanpa biji nih ya teman-teman. Nah ini gula Jawa. Gula Jawa, asem Jawa ya tanpa biji. Kita kasih, kalau enggak kecut enggak enak ya penting ya. Nanti kalau kurang kita tambahin. Nah, kita bungkus lagi. Ini taruh kulkas Bunda ya, asem nih. Dan saya kasih garam. Nih. Kasih gula. Nah, gulanya ini saya pakai gula halus ya Bunda. Ini enak sekali gulanya. Nih. Brown sugar, ini ya, saya pakai brown sugar. Nah, ini aja, nanti kalau kurang manis kita kasih. Nah, kita ulek ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ini saya belah mangganya anak-anak dulu. Manis. Iya.
manis nak. Nih gepeng loh tuh. Nih nih kak. Gepeng itu isinya bunda. Pasang mie limen deh. Isinya itu ya dok, cemet ya dok. Enak mah? Manis? Ah katanya agak kecut. Agak kecut ya dok? Kecut apa? Kecut. Ini saya lanjutin ini bunda. Wow, kurang kayaknya gulanya. Terlalu banyak itu apa? Kacang. Mana dok? Enak dok? Enak. Manis mah? Ini cincin cincin deh. Bisa cincin sedikit. Kata Sevia sedikit. Kecut. Asem bukan kecut. Asem apa kecut apa nih? Sambalku sudah selesai nih bun. Ayo rujakan habis makan. Kita rujakan. Karena cuaca panas. Wow. Ayo coba. Kita coba. Kemana mau tutupan. Coba jadi ada lagi. Oke. Ah, kita cek yang lain suiko. Ah, ya. Biar Pak Sua yang motongin bunda. Jadi apelnya kita rendam dengan garam. Ayo, palo. Palo. Ya, dok. Coba ya, bun. Pedas apa enggak? Bismillah. Nah, kayak gini. Tentang. Kecut. Apelnya kecut. Nah. Tapi enak sih kalau buat rujakan. New Zealand ya, Pak? Dingko? Ya, Rusia. Ayo. Tahu bisa, Mika. Ah, limen piang tiao, Mika sih piang tiao. Oke. Pak Sua lagi potong-potong bunda. Lumayan enak sih. Enak. Enak ya dok. Le. Seger ya le. Kecut. Siapa bilang kecut? Enak dok kalau buat rujak kecut dok. Lu kok kalau kecut ya, kalau buat rujakan itu enak. Kalau terlalu manis enggak enak. Ni tong ma? Lu kok yang jiang de chao wei liao de de? Tai tian bu hao chi, you yi dian shuan, zhen de heng hao chi. You yi dian. Sini. Na ba la bu ke ni shuan. Ni timunnya. Bagaimana? Boleh. Enggak terlalu pedes nih. Kenapa? Tuh itu yang suiko. Enak. Pedas. Enak toh. Yeay. Enak. Sinopal ketagihan. Enggak. Bismillah dulu. Bumbunya pun rujak lotis. Ini Pak Sua lagi motong apel, timun, ini jambu, mangganya enggak ya, dan ini apa namanya? Fungli. Nanas. Kita rendam.
Nah, ini pun, wah, apel, jambu, timun. Nanti temennya masih kurang ini, tambah lagi. Ini sisanya taruh sini aja. Dan ada nanas. Oke, malam-malam rujakan ya, habis makan. Enak banget. Sebelah dulu. Jambu. Lebih enak ini, dok. Nanas. Pedas. Tapi enak ya, Le? Ayah boleh. Boleh enak. Ngejar lengci deh. Apa, dok? Pedas. Pedas. Pedas katanya. Tapi enak. Enak, nak. Tadi ya. Katanya ada kacangnya pun enggak enak. Bisa enak ya, dok? Ini enak ya. Ini enak kita gitu ya. Kecil. Aleo. Enak. Enak deh lo kong. Pedes mah? Iden. Enggak. Enggak. Pak Soso bilang enggak pedes. Pedes? Enggak pedes lo. Suamiku bilang enggak pedes. Kok cek beda harus pakai nanas lebih enak. Nanas. Pongli. Nanas. Nanas. Nanas sufung di nak. Pedes. Tapi memang enak, teman-teman. Jambu. Iya, jambu. Kalau ya, enak sih saya. Enak. Jambu. Enak. Enak. Nanasnya paling enak, Bunda. Kamu suka yang mana lo? Ini timun. Jambu. Kamu timun. Jambu. Timun. Timun. Sinova suka timun. Cek soalnya dok. Ya. Cek takut tuh lo. Ini. Apelnya. Takut juga kan. Kecut katanya, apalagi kecut teman-teman, tapi enak. Nanasnya enak banget, Bunda. Seger itu loh. Timunnya habis. Jambunya tinggal sedikit. Aduh, mau enak ini. Mantap. Apelnya kecut. Tapi enak. Yo, suka. Enak lho. Enak. Cekan. Timun, apa leh? Timun. Manis. Apa lagi? Manis. Pedas. Enak. Kecut. Kecut. Manis, pedas, kecut. Enak tapi. Pak cek bisa aja deh. Ini boleh. Nali bisa cek. Jambu. Lama lho. Saya apa?一点点啦。Tapi bikin naga itu masih terus.
Bilang pedes tapi masih nambah. Kan bukan? Enak. Pedes. Pedes lah. Pedes kacang. Pedes lah ya. Pertama enggak pedes. Lama-lama pedes, teman-teman. Banyak tisem ya, lho. Homenzo pedes katanya ke belakangnya pedes, teman-teman. Memang pedes tapi enak. Seger. Kayak ongidam. Oke, Bunda. Walaupun pedes tapi enak. Nah, Bunda ya. Ini nanasnya nih, nanas dua loh gede. Dan ini tinggal apelnya. Karena apelnya kecut, tadi ini banyak juga ada jambu. Jambu apa lagi, Dok? Timun ya, sawangkwa ya. Dan ini masih banyak. Besok boleh lagi ya, Nak ya? Besok iya, katanya besok mau dimakan lagi Bunda karena kan masih kenyang. Habis makan gitu, Bunda. Terima kasih untuk kata kali ini. Rujakan ala Indonesia. Jadi harus diperkenalkan juga bahwa kita kalau di Indonesia musim panas rujakan itu lebih enak. Terima kasih untuk kata kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe baru, subscribe awal. Terima kasih banyak. Semoga dikasih sehat, dikasih rezeki yang berkah barokah, dikasih umur panjang, dimudahkan segala urusan, dan pokoknya kedepannya rezekinya makin lancar. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Amin.